Terhadap putusan PN Jakpus seperti apa? Terima kasih. Ya, saya kira itu kan putusan dari PN ya, dari pihak yudikatif. Ya, kita tunggu dan sekarang KPU banding. Ya, banding. Karena memang masalah ini kan bukan masalah mudah ya. Apakah ada kewenangan PN untuk menetapkan penundaan pemilu itu? Ini yang sedang dilakukan pengkajian. Ya, saya kira Menko Polhukam sudah bereaksi. Ya, saya kira dan kemudian KPU sedang banding. Karena itu kita tunggu aja. Untuk tahapannya tetap berlanjut Pak Wabas yang sekarang sedang berjalan. Persiapan tetap berlanjut. Semua bayangan berlanjut kan ini baru. Ada putusan yang belum tentu nanti itu memperoleh legitimasi yang putusan itu nanti akan ada proses. Kita tunggu aja, ya. Dengan demikian, nanti kalau kami sudah bersikap secara resmi dalam arti mengajukan upaya hukum, perlu kami tegaskan bahwa KPU tetap akan menjalankan tahapan-tahapan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Mengapa penting kami sampaikan? Yang pertama, tahapan dan jadwal pemilu 2024 itu dituangkan dalam bentuk hukum, produk hukum KPU berupa peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal pemilu 2024. Nah, putusan ini tidak menyasar kepada peraturan KPU nomor 3 2022 tentang tahapan dan jadwal pemilu 2024. Sehingga dengan demikian dasar hukum tentang tahapan dan jadwal masih sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Ini sebagai dasar KPU untuk tetap melaksanakan atau melanjutkan penyelenggaraan pemilu 2024.